Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmasari dari mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember tahun angkatan 2018. Nah, kali ini saya akan membagikan sebuah pengalaman kuliah kerja saya yang dilaksanakan berada di Desa Ajung. Nah, tepatnya kuliah kerja yang saya laksanakan yaitu berada di Dusun Klancang, RT2, RW1, Desa Ajung, Kabupaten Jember. Nah, program sasaran yang saya lakukan ini berada pada masyarakat umum yang berada di Dusun Klancang, RT2, RW1, di Desa Ajung. Nah, program kuliah kerja yang saya laksanakan yaitu mengenai memperkenalkan pembuatan hand sanitizer alami dari daun sirih dan jeruk nipis untuk mengatasi bahaya COVID-19. Dalam pembuatan hand sanitizer alami yaitu terdapat dua bahan. Yang pertama yaitu bahan daun sirih dan yang kedua yaitu jeruk nipis. Untuk bahan yang pertama yaitu daun sirih. Daun sirih disebut juga sebagai piper betrelin, merupakan salah satu tanaman yang diketahui berkhasiat sebagai antiseptik. Nah, kandungan daun sirih adalah minyak aksiri yang terdiri dari hidroksikafikol, kafibetol, estartiol, eugenol, metileugenol, faktrol, terpen, sesquiterpen, dan tanin. Nah, untuk bahan yang kedua yaitu jeruk nipis, yaitu tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk membuat hand sanitizer alami. Nah, merupakan salah satu tanaman yang mudah didapatkan di lingkungan masyarakat dan banyak digunakan sebagai ramuan tradisional atau campuran sebagai perisa atau aroma. Nah, selain digunakan sebagai aroma, jeruk nipis juga mengandung unsur-unsur senyawa kimia yang bermanfaat seperti asiri yang mempunyai fungsi sebagai antibakteri, yaitu flavonoid yang dapat menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus atau kuman pada kulit dan juga memiliki aroma yang khas. Sehingga ekstrak daun sirih dicampur dengan ekstrak jeruk nipis merupakan paduan yang tepat apabila dimanfaatkan untuk membuat hand sanitizer alami. Untuk menguranginya, air jeruk nipis yang bersifat antioksidan dan antibakteri dapat ditambahkan ke dalam air daun sirih. Untuk langkah yang pertama, kita harus memilih terlebih dahulu daun sirihnya. Nah, kita pilih nih. Selanjutnya yaitu cuci daun sirih hingga bersih. Tuh, cuci juga jeruk nipisnya agar terlihat bersih. Dan taruh daun sirih di tempat piring atau tempat bersih agar daun sirih ini kering dengan diangin-anginkan. Selanjutnya kita akan memotong daun sirih ini kecil.
Kemudian ambillah air sebanyak 200 ml. Masukkan air ke dalam panci untuk dipanaskan. Dan hidupkan kompornya. Setelah mendidih, airnya kita matikan dan kita masukkan ke dalam panci yang terdapat daun sirih. Tuangkan air panas ke dalam daun sirih. Kemudian ambillah lagi air bersih untuk melakukan tahap stem yang selanjutnya. Itu langkah selanjutnya, yaitu masukkan daun sirih ke dalam panci yang besar untuk melakukan sebuah stem dan tunggu dalam waktu 15 menit. Setelah daun sirihnya mendidih, kita matikan kompornya dan kemudian ambil daun sirih tersebut untuk ditunggu selama 30 menit. Setelah daun sirihnya ini dingin, maka tariklah daun sirih dan masukkan ke dalam gelas ukur. Dan dilakukan dengan penyaringan dan dibagi menjadi dua. Ini dan diperas dan dimasukkan ke dalam kompor. Dan diambilkan airnya saja. Langkah untuk disaring agar empas-empasnya ini tidak mengikuti. Masukkan air jeruk yang telah diperas tadi ke dalam botol sebanyak 1 buah tadi. Ini. Dan kemudian masukkan juga air daun sirih yang sudah dimasak tadi. Dan dimasukkan sebanyak ini, tidak terlalu full seperti ini, dan kemudian ditutup dengan menggunakan botol. Dan dikocok agar tercampur antara daun sirih dengan air jeruk nipis. Setelah air daun sirih dan air jeruk nipis dimasukkan ke dalam botol spray, nah langkah selanjutnya yaitu dengan pemberian sebuah label agar botol spray terlihat lebih menarik lagi seperti ini. Untuk selanjutnya, dilaksanakannya pengemasan produk melalui media online seperti Instagram dan Story WA. Nah, alasan pemasaran produk melalui media online yaitu mudahnya jangkauan produk untuk dikenal oleh konsumen. Serta dalam kondisi saat ini yaitu adanya pandemi COVID-19 menjadi solusi yang paling mudah untuk memasarkan sebuah produk. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.